inilah detik-detik Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien COVID-19 nomor 1 dan 2 di Indonesia. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Detik itu juga, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso atau RSPI SS menyingsingkan lengan bajunya. Ruang isolasi untuk merawat pasien disiapkan. Simulasi ulang penanganan pasien COVID-19 dilakukan. COVID-19 adalah satu dari serangkaian penyakit yang pernah ditangani RSPI Sulianti Saroso. Rumah sakit ini telah ditempa sejak awal peresmiannya pada 21 April 1994. Pada tahun yang sama, RSPI Sulianti Saroso siaga akan kemungkinan masuknya penyakit pes paru ke Indonesia. Dilanjut dengan menangani pasien pengidap HIV/AIDS. Hingga Juni 1995, sudah ada 3 pasien AIDS yang dirawat. 2 di antaranya pernah ditolak dari rumah sakit lain, sebelum akhirnya dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Kala itu, banyak rumah sakit yang menolak merawat pasien AIDS, sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hingga Maret 1995, total rawat inap adalah 4.221 orang dan 19.729 orang untuk rawat jalan. Penyakit dengan jumlah tertinggi adalah DED causa ignota atau penyakit yang tak diketahui jelas penyebabnya, diikuti klinis tifoid dan kolera. Saat wabah SARS menerjang pada 2003, RSPI Sulianti Saroso bersiap dengan menyediakan satu blok khusus berisi 6 kamar perawatan lengkap dengan kamar mandi, ventilasi, serta ruang ICU tersendiri. SARS usai. Pada pertengahan 2003, datang yang baru, flu burung. Pemerintah baru secara resmi mengonfirmasi adanya flu burung pada Januari 2004. Ketika 20 juta unggas mati, Departemen Pertanian berdalih penyebabnya adalah tetelo. Lambatnya penanganan flu burung membuat flu ini menyebar luas ke 22 provinsi. Ketakutan menyebar di masyarakat. Unggas-unggas dibasmi. Masyarakat tak lagi boleh memelihara unggas. Hingga terjadi penyangkalan pihak keluarga ketika kerabatnya didiagnosis mengidap flu burung. RSPI Sulianti Saroso memang ditujukan untuk selalu sigap terhadap penyakit infeksi, bahkan terhadap penyakit yang baru muncul di dunia. Salah satu yang menjadi tugas utama ada itu, yaitu penanganan kasus atau penyakit infeksi emerging. Jadi emerging itu penyakit yang sebelumnya belum pernah ada, Mas. Contoh, perangnya SARS, flu burung, H5N1, kemudian, nah terakhir ini, COVID ini. Nah, jadi sampai saat ini sudah disetting, baik itu SDM, kemudian peralatannya, apabila terjadi kasus seperti ini, itu kita mempersiapkan diri. Masih tingginya penyakit infeksi di Indonesia, seperti TBC, DBD, campak, dan pneumonia, membuat RSPI Sulianti Saroso diresmikan sebagai rumah sakit pendidikan pada 2005. Diharapkan dengan adanya perubahan status ini, rumah sakit bisa dikelola secara serius dan menjadi rujukan dari pengelolaan infeksi seluruh Indonesia. Pengadaan fasilitas untuk penyakit menular pun akan lebih diperhatikan. Yang pertama adalah kita mempunyai suatu SOP ya. SOP penanganan kasus-kasus infeksi, terutama yang emerging tadi, mulai dari preventif, promotif, sampai ke itu. Nah, yang kedua, kita mempunyai suatu peralatan yang
memang ya belum tentu semua rumah sakit memiliki, ya, baik itu dalam hal alatnya, yang kedua dalam hal jumlah. Bisa saja rumah sakit memiliki umpamanya, tapi dia hanya punya satu atau punya dua rumah sakit yang besar. Karena harusnya seluruh rumah sakit di Indonesia yang besar-besar harus punya ruang isolasi untuk menangani kasus-kasus apabila terjadi kasus seperti ini. Nah, jadi rumah sakit banyak di Karyadi, di Hasan Sadikin punya, tapi dia tidak sebanyak yang kita punya ini. Yaitu disebut dengan ruang isolasi ketat, ya. Ruang isolasi ketat itu ruang isolasi di mana satu pasien satu orang dengan alat namanya negative pressure, di mana ruangan itu diatur udara di sana agar di sana terjadi suatu ruangan yang tidak terjadi penularan bagi pasien itu. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sudianti Saroso tak pernah beristirahat. Bagi dokter dan staf, setiap harinya adalah peperangan melawan bakteri dan virus dari beragam penyakit. Pes, HIV/AIDS, kolera, SARS, flu burung, hingga sekarang COVID-19.